Balik ke Bali, seorang pria di kawasan Gianyar membabi buta lakukan penyerangan terhadap warga di sekitarnya. Satu orang pria berusia 72 tahun meninggal dunia akibat ditikam pisau. Suasana desa adat Sawah Gunung tampak siring Gianyar Bali seketika mencekam setelah satu orang warganya tewas akibat dianiaya oleh tetangganya. Selain Dewa Ketut Alit yang meregang nyawa akibat dihujani serangan dengan pisau, tiga orang warga lainnya mengalami sejumlah luka. Peristiwa berdarah itu bermula saat pelaku tiba-tiba menyerang korban bernama Dewa Raka. Warga yang berusaha menolong justru ikut terkena amukan pelaku. Niko minta tolong, tolong kepada warga. Mereka sampun menentang pas macok-macok kejadian. Diduga pelaku adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kejadian ini pun aku anun jalan selanjutnya mungkin wentan pencaruan atau gimana kan oleh bos kan dibicarakan itu oleh bos salah jadi nasan salah ke dia ini kan sudah sering kali ke rumah sakit jiwa Bangli kan? Tapi ngamuknya baru sekali ini parahnya baru sekali ini. Pasca kejadian, pihak desa adat setempat akan menggelar upacara pecaruan, yakni upacara pembersihan wilayah. Sementara warga yang luka langsung dilarikan ke RSUD Sanjiwangi. Dan korban tewas rencananya akan disemayamkan pihak keluarga. Sedangkan pelaku telah diamankan petugas dan akan dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Bangli untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arianta Hutapea melaporkan dari Gianyar, Bali.